Rabu 26 Juni 2024, kemeriahan Hari Kesatuan Gerak Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Tangerang yang ke-52 dilaksanakan di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Berbagai penampilan juga turut memeriahkan HKG ke-52 tersebut seperti paduan suara hingga musikalisasi puisi. Pada HKG ke-52, TPPKK Kota Tangerang juga turut mengundang seluruh ketua TPPKK Kota Tangerang sejak tahun 1988 hingga 2023. Selain itu, ada juga tanda terima kasih kepada kader TPPKK Kota Tangerang yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun. Acara hari ini alhamdulillah terlaksana dengan baik, sukses karena kerjasama, bersinergi dengan teman-teman semua. Alhamdulillah semua bekerja sama dengan baik. Tujuan kita mengadakan HKG untuk semangat ibu-ibu PKK terutama, terus kader-kadernya juga. Terus kita mengadakan lomba cerdas cermat, hatiku PKK, lomba posyandu, panduan, semuanya untuk menyemangati. Selama ini mereka setahun bekerja, apresiasinya apa dari tim penggerak PKK Kota Tangerang. Diharapkan di usia ke-52 ini, TPPKK Kota Tangerang dapat terus membuat berbagai inovasi dan tetap menjaga semangat, serta kekompakan untuk membangun Kota Tangerang sehingga seluruh program-program TPPKK dapat tercapai. Di usia 52 tahun, biasanya kalau sudah setengah abad, orang itu, baik orang, organisasi, biasanya lebih matang. Kalau untuk program PKK, untuk HKG yang sudah ada tetap berlanjut terus, cuma mungkin lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi, lebih mengajak masyarakat dan kader-kadernya lebih semangat lagi. Tak hanya penampilan hiburan, pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan hadiah lomba rangkaian HKG ke-52. TPPKK Kecamatan Cibodas keluar sebagai juara umum. Ketua TPPKK Kecamatan Cibodas, Nurul Fitri Pribadi, mengatakan ini menjadi sebuah kebanggaan TPPKK Kecamatan Cibodas kembali menjadi juara umum setelah tahun lalu juga keluar menjadi juara umum pada rangkaian HKG TPPKK Kota Tangerang. Harapannya mudah-mudahan PKK Kecamatan Cibodas bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, dan tentunya selalu bisa membawa nama baik PKK Kecamatan Cibodas dimanapun berada. Awin Sinatria, Muhammad Dimas Koiro, Tangerang TV.